Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini majelis ilmu alim ulama Masjid Dusunyo. Hari ini api mampuh deh. Apabila api mampuh tu dengan ganggu dengan speka sorok ekho sorok nak kaya siang tu, jadi tak ada deh. Hari ini api mampuh halah. Dale tambung Dusunyo deh. Tambung Dusunyo ni lape tekapung tu mampuh lako. Kan Faifa nono beki tukar mau pleng mai. Itu ganggu harap. Pia tengok video ni ni. Api mampuh deh dale tambung Dusunyo tu. Sute tambung. Pah ada di dale majlis ngaji di Masjid Dusunyo ni. Insyaallah kita ada usaha supaya boleh ngaji dengan sepenuh. Ngaji dengan sepenuh deh. Boleh ngaji dengan babo sepenuh. Sebab kan Faifa suara pimpak. Buat mari injepi. Buat mari injepi. Nonok Jaifai beriwin. Hak masjid deh. Di dalam masjid ni. InsyaAllah boleh ngaji yang sepenuh deh. Laning duduk tengah beki. Api dah. Tak baiki dah. Hari ni duduk setak je ke. Meru tit mai ni. Tit insyaAllah tit. Majlis ilmu. Dia nak ngaji lah ni dah. Sabasta. Supaya kan Faifa duduk mari ambil api, injek api nak bagi start ni deh. Duduk tengah nak start. Kereng tit nah. Gitulah. Naman mi wa ya. Oh, insyaallah tit. Mi naman mai ya. Dah. Ya, assalamualaikum. Hari ini kita boleh guna api dengan api injen lah. Api Faifa. Laning dia katuk supaya songsem lien mau pleng mai. Cepat tambah Dusunyo. Laning injen dak tengah baik kira dah. Tengah dak start injen supaya nonok api kacai beriwin dalam Masjid Dusunyo supaya kita boleh buat mengaji majlis ilmu hari ni lah. Nanti kita duduk tunggu tengok supaya dia baiki lah. Nggak ada dah. Selit apa ni? Ini ก็ ต้อง ใช้ เครื่อง นี้ ประมาณ 2 ชั่วโมง ครับ เครื่อง ปั่น ไฟ ครับ เครื่อง ปั่น ไฟ วันนี้ก็เราใช้เครื่องปั่นไฟเข้าในมัสยิด220 มั้ยอ่ะ
โอเคนะครับโอเคนะครับเครื่องติดอย่างดีแล้วก็เริ่มเช็คไฟว่ามีปริมาณถึง220หรือเปล่าครับไฟฟ้าแรงสูงครับกำลังมาเช็คอยู่220ใจไฟ220ครับสามารถใช้ได้ในมัสยิดโอเคประมาณนี้ครับนี่ก็กำลังจัดสวิตช์อยู่ครับชาลอมเลยฮะสัญญาณเริ่มเลยปิดได้แล้วya alhamdulillah laning babo do lah nak ngajar ada deh Ya, sekarang ni pukul 9.27 minit. Kita mula sound lah, kan? Tukar kita.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa naf'na bi 'ulumina ya rahmar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mengadakan majlis al-ilmi untuk sama-sama kita buat tazkirah, untuk mengingati dan meningkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada pagi ini gak kita tunda masa kerana apa ni tergendala. Tapi kalau tunda we lama buat apa yang penting sudah kita mari niat untuk nak buat apa ni ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah lah. Kerana kalau kita nak mula tadi ni pun boleh mula, tapi kesiannya dia mahu duduk jauh-jauh tak bunyi lah kok. Jadi alhamdulillah setengah dia kita tunda masa baik-baik. Boleh kita apa ni mari buat majlis lagi untuk kita sempurnakan majlis kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Inilah masa dia keadaan dunia ni, nak cari kata sempurna semua tu ya tak ada. Nah, kalau kesempurnaan tu ialah pada hari akhirat. Walaupun dia makan alhamdulillah, kita tengok dia nampak segar belakang ni. Bakal 10,000 boleh belakang ni. 10,000 lah dah. Dah ini agak panggil berita terkini 10,000. jadi alhamdulillah lah, itu satu apa ni? Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan beri kepada kita melalui apa program-program yang tertentu. Jadi banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Kerana tengok demo seni pun kita seni dah. Kita ni saja belakang kok. Nah. Jadi alhamdulillah lah. Tengok demo seni pun berasa suka hati. Nah. Ini orang panggil peluang. Nah, peluang. Jadi kalau baru ni bukan nak ajar suara dak ni. Kalau baru ni mau tolong tabian, apa? Nak boleh dak ha. Itu. Ada dak ada itu. Dak belang nah. Kita sorang. Nah. Dia mau tolong tabian. Nah. Apa boleh dak ha. Mungkin dak janji bang saja saja kita. Nah. Hok long tolong. Nah, jadi apa demo hok long baru ni boleh. 10,000 dia. Nah, sebuah rumah ada 78 orang, 70,000 senyap-senyap. Dak yak apa tu boleh. Nah, kau tak alih dak gegel. Kau orang royak belum sabinya tak dak gegel. Ya tak apa pe. Hok tu kada dunia. Nah, dunia lagu tu akhirat pun serupa. Nah. Jadi masalah akhirat pun serupa kak. Kadang-kadang demo dak ayak ni, oh ni pahala besar ni. Nah, kewajikan besar ni boleh boleh berlipat ganda. Apa ada no eh boleh kedok hau. Ada. Itu lah. Memang tak ada no eh tu. Gua no pahala boleh banyak wak sikit. Nah, wak sikit boleh banyak pahala. Di no eh apa? Salong bo ke timo di hari akhirat. Ai nak kecek fishing tu dok. Nah. Kedok kelipah-kelipah bola kamak itu. Demo duit belana. Sebab dia mau buat dah dunia. Apa ni? Nah. Jadi, kalau dia mau boleh 10,000 seorang. Sebuah rumah 70,000. Kau tak suka dia mau.
Mutu pula kena ke jual mutu. Nah, boleh beli mutu. 10,000 sampai 70,000, masya-Allah. Nah. Begitulah masalah akhirat, hak kita nak sakuknya, masalah di akhirat pun seperti itu. Nah, amal ibadat. Karena kalau kita tengok hadis Nabi SAW khususnya ni, mari ke sejik ni. Mari sejik. Hadis Nabi SAW sebut kata, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khaira wa yu'allimahu au ya'malahu. Nah, ya'malahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatahu. Nabi sebut dalam hadis. Ni ada mau tulis. Nah. Lani dok kusnah ni so. Kusnah 10,000. Nabi SAW kata siapa-siapa dia. Nah. Siapa-siapa dia gi ke sejik. Ah, kita kata siapa-siapa gi sejiklah. Man ghada ila al masjidi la yuridu illa an yata'allama khaira. Tidak ada tujuan lain melainkan tujuan nak tutup kebaikan. Nak pergi ngaji, nak pergi belajar illa an yata'allama khaira au yu'allimahu. Nah, atau pergi ngajar. Tak apalah, kita tak boleh 10,000 ni pun mari ngajar. Perah. Nah, perah. Nah, au ya'malahu wa'ma. Ngaji-ngaji lepas tu wa'ma. Pahala Nabi sebut kata, nah, kana lahu ka ajri hajjin. Adalah baginya supo pahala orang buat haji. Nah, mana banyak 10,000? Hei, kita nak nyuh itu. Nah. Mana banyak 10,000? Banyak orang pergi buat haji. Orang pergi buat haji apa ni? Lain. Berapa? Ah, 200 lebih. Nah. Apa ni? Yisipan. Bukan yisipan, songraipan. 200 lebih. 200,000 lebih. Nah, 200,000 lah belik demo. Songsen. Nah, 250, 260 nak pergi buat haji. Nah, pergi buat haji. 250,000 paling kurang. Kalau umrah 65. Ni haji. Lepas tu kalau nak pergi haji setahun kali ya. Setahun kali. Lepas ni seminggu kali tak boleh mari, muka tak nampak. Kalau nampak pulang tabian baru ni tak ada cara. Bukan nak kata tu royak. Ya. Kita tak ada marah, kau nak royak nak pusnah kau kita pun ada cara kita. Baru ni, nah, karena kita faham, hak ni pun kita lebih faham juga. Karena Nabi SAW sebut kata, pahalanya supo dengan dapat pahala haji. Haji yang sempurna pula dah. Hajjan tamatan. Nah, taman hujjatuhu, hajjatuhu. Haji yang sempurna. Bah, kalau haji sempurna, Nabi kata hajjan mabrur, laisa lahu jazak, illal jannah. Haji yang sempurna, tidak ada balasan kecuali syurga. Tu. Bukan 10, ke 10. Baik tu marilah ngaji. Tebang. Mari ngaji seminggu kali, hok ngajar satu di situ. Boleh pahala haji. Berarti kalau kita pergi anak minggu, sebulan boleh pahala haji 4 kali. Makan mata tak nak gi haji lah itu kan. Sudah hok ni pun. Nah. Tak kena buat haji lah. Mata kena. Kita buat haji nak minggu. Hak lah. Hanya tu nak buat pahala. Ya. Nah. Pahala. Haji hanu. Haji. Hak fardu ainu. Lima meli manis tata'a ilahi sabila. Hak nak kena pergi ke panggil. Nah. Kalau ada kemampuan. Nah. Kalau ada kemampuan. Berarti kita boleh pahala besar. Nah. Mari sejik ni. Nah. Mari sejik ni. Tapi tak berlombor produk di. Apa ni. Tenakan kesik dia. Jadi cuma nak ayat kata insya-Allah kita kena pahal kedua. We jadi seimbang, jangan berat sebelah. Nah, alhamdulillah boleh berani. Ha ni pula alhamdulillah kita pahal. Mari dah kita pahal dan apa? Nah, dan apa dia rajin. Nah. Sebab dia
Tuhan janji syurga. Kalau haji mabrur, tidak ada balasan kecuali syurga. Nah, apabila boleh syurga, nak masuk syurga, dia kena pakai apa ni? Pakai kartu tiket masuk. Nah, Nabi kata, la yadkhulul jannata ahadun al jannata illa bi jawaz. Nabi kata tidak akan masuk syurga kamu nah illa bi jawaz, melainkan kena ada jawaz. Kalau jawaz ni nak lakon lagi kena ada pasport. Nah, betu kita tak nak gimana tu dia mau Mekah. Nak di jawaz zak sta. Gimana kongsun gicok pasport. Nah, nak gicok pasport di jawaz zak. Jawaz. Jawaz ni iaitu surat akuat untuk kita lakos pada. Berarti nak pergi masuk syurga, Nabi kata orang okay, tak boleh masuk syurga illa bi jawaz. Sebut dalam hadis, silah hadis Tabarani. Nah. Batu jawaz ni gapo dia? Surat. Nah, kata Nabi bismillahirrahmanirrahim hadza kitabun min indillah li fulan ibnu fulan. Nah. Surat ni ni Tuhan bui kirim kepada malaikat bui kepada orang okay. Hak nak lakas pada, dia kata kitab ni daripada Allah untuk sekian, nama sekian, bank sekian. Supa jawaz, supa pasport. Nah, nak masuk syurga nak ada pasport. Pasport mana? Hak tu ada sebut kata, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, fayakulu ha'umukara'u kitabiyah. Nah, kata ada pun orang yang dia berikan akan kitab. Nah, man utiya kitabahu bi yaminihi, siapa-siapa orang yang mana Tuhan beri kitab untuk terima tangan kanan. Nah, dia kata fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, dia kata oi pakat mari oi mana ha umqra'u ai halumu ta'alu. Nah, mari tengok kitab kan, kita tengok masuk ladah ni duit tua. Itu dah kalau kita gini banci kan prompe lagi gotu lagi mari pada matah ni masuk tak ni masuk 10,000 ni. Ha ni 15,000 ketah. Eh, pakan tunjuklah kamu nak tengok hmm. Tak ada sokar bok, nak tunjuk malah. Hak kita tak ada sokar bok, buat juga. Tapi kih kita tak percaya ni. Ana ya kih tak percaya macam ngena. Padahal tak ada nak turun modal. Ni modal dia kedak pula tukar ni dia puas hari dah ni. Kalau tak ada sudah pula. Ternyata masuk pot lagi. Baru ni kata nak wis sikit-sikit, wis kali gu. Kelong nemo, perosak bih kedak. Boleh terasa. Allah. Peluk sungguh. Ha ni orang boleh. Dia riak kan apa tu? Orang hak boleh dalam banci banyak amal ibadat. Sani dok ya tegi sejik, seminggu boleh pahala sepala haji subhanallah. Nah, Tuhan nak we apa ni? Kelebihan. Jadi ini satu hikmah besar. Nabi SAW dia peh. Boleh jadi Nabi tahu kata kita umat akhir zaman jenis malah bakali. Belalah kita kata pok kita diri ya. Nah. Jenis malah. Kerja nak we boleh gaji besar, malah kerja. Mujur Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis tentang kelebihan-kelebihan gesejik dan sebagainya. Tak ada pada umat-umat hak zaman dulu. Nah, hanya ada pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peluang. Peluang besar bagi orang hak tahu, hak duduk dengar nak mau. Hak ni dengar apa ni? Mak Rodi off sham. Apa lagi dalam TikTok ada mana? Hak tu dengar ni. Ikut orang perakat, perakat pak semak, perakat pak semak. Jangan ikut link sudah. Sebab kau ini mata habis pada dalam. Supaya segera nak kecil beda. Nah. Ini peluang kan? Pelah dia mau ya asalkan khabar tu. Boleh tak boleh tak apa. Suka kira. Tapi kena tengok kat khabar apa. Kalau khabar kau. Kenapa nak habis duit? Nah. Kalau sekat doa eh, tak apa boleh duk. Nah. Supaya amal ibadat. Nah. Amal ibadat untuk fadailul amal. Boleh buat. Ini bukan hadis. Hadis doa eh. Hadis sahih. Nabi kata man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allima nah kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu nah haji yang sempurna. Usah majlis ilmi dah mana gila nah ngaji nah gigilah belajar hok dah mogi babok lagi hok de gitan ni lagi hok mau babok di pondok-pondok lagi hok ni hok ge pe. Nah, orang tak faham tak lagi belaka. Nah. Tak lagi belaka. Apa duduk rumah lah apa lah ni dia mau lain.
Demo waksud, laksud, duduk di rumah. Hak duduk di rumah, duduk di rumah. Tapi pahala kita pergi tak dapat. Nah, sebab kita tak ada pergi. Nah, itu di antara. Di antara. Ha, ini nak ayat pro-pro. Nak kusna pro tak kita apa? Cuang pro. Cuang pro kita kusna pro. Nah, ha, pakat-pakat nak wibak emak. Nah, ha, we boleh pahala banyak. Sebab di hari akhirat ni kita nak terima, kita dalam dengar tangan. Tangankan ni. Nah, sebab tu hajam fa amman ni kebetulan kita baca marang je panah-panah walaupun fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fa yaquluha umqra'u kitabiyah. Nah, dia kata inni berarti kita ada di syurga. Inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Nah, kerana orang beriman walaupun tak sebut kata zanan tu anni mulakin hisabiyah. Nah, zanni dengan makna yakin orang beriman. Dia yakin. Tuhan ayat kata boleh pahala, buat amal boleh pahala. Nabi cerita kata buat amal sekian boleh pahala sekian. Dia yakin. Orang beriman zan dengan makna yakin, ilmin yakin dengan dia yakin. Tak serupa dengan orang aku orang iman. Eh, boleh dak. Boleh ke dak? Eh, takut tak leh. Buat dak ni takut tak leh. Nah. Tapi orang beriman, Nabi cerita pak, dia yakin kata, hari ni boleh. Apabila boleh, bila? Hari akhirat. Nah, boleh hari akhirat. Haa, hari ni kita makan dari ni, kita boleh dah hari 10. Nah, hari ni, kita yakin kata boleh di hari akhirat. Mulakin hisabiyah, fahuwa fi insyatin radiyah. Maka orang ni akan dapat penghidupan yang di sana yang kekal tu apa yang radiyah, panggil hidup yang puas hati, panggil radiyah, redha, redha yang dirada, yang dia suka, puas hatilah hidup tadi hari akhirat. Tah dunia ni tak puas hati, boleh dah puluh ni tak puas hati dah ke mata. Oh, duit duit tu tak leh ni, eh, boleh puluh pun tak leh, hak tak leh langsung tak ada nak pakai cek dah nak sangat dik. Eh, tapi kalau kita boleh, tak dunia boleh, tak puas, boleh, tak puas, boleh, tak puas. Nak lagi, boleh, nak lagi. Boleh 10 ribu, nak 20, boleh 20, nak 30. Nah, nak cari puas hati tak dunia ni, payah. Kecuali orang beriman. Orang beriman, Masya Allah, Alhamdulillah. Mujurah boleh. Nah, Alhamdulillah. Tapi kalau orang lemah iman, Allah tak cukupnya, tak cukup. Hmm, kalau kita buat tu boleh lagi dah. Orang ni, eh, boleh 10 saja. Aduh, tu pasal nak, nak, nak. Tapi di hari akhirat, cukup. Kalau boleh amal ibadat banyak di hari akhirat, fi insyatir radiyah, puas hati. Kan ahli syurga ni kita biasa cerita dalam pertemuan kita sebelumnya, Allah Ta'ala suruh malaikat pergi cari ahli syurga. Duduk dalam syurga, pergi tanya, nah, ahli syurga, gapo lagi perlu, gapo lagi nak nak. Nah, hey, ahli syurga, gapo lagi ada kurang, gapo lagi. Nah, ha, jadi ahli syurga kata, oh pada dah banyak dah. Ya Allah, oh, banyak dah hak tu hari. Tak tahu nak nak makan. Tak, takkan nak makan. Jep mana dah tak nak makan. Dah banyak lah. Puas hati. Suk-suk. Nah. Tapi Tuhan jawab kata, tak nak tambah lagi. Hak puas hati nak tambah lagi. Pas kita lagi tak puas hati. Habis tu tak dunia tak puas hati. Pada lepas-lepas dah tak puas hati. Nah. Alhamdulillah kisah sejuk. Kalau perangat sedap. Perangat pula. Bawa perangat. Eh, kalau bubuh ada telur-telur kaidau. Kelai kaidau pula dah. Tak berhenti kesudah. Nah, nak cari redha payah. Maka nak keredaan ialah fil akhirah, fi jannatin aliyah, syurga yang kelas dia tinggi. Allah Ta'ala kata ni orang buat amal banyak kan, duduk syurga kelas tinggi, kelas molek-molek, kutufuha daniyah, dan pula buah-buah dalam syurga tu dekat mudah ambil. Daniyah dana iaitu dekat qurb. Nah, nak makan mudah jepuk. Tak ada kena jungan tak. Nah. Supaya kita pergi di ruang besar-besar ke makan meja musing ni deh. Makan meja musing tak? Tak ada kena jungan. Nah, meja nak ada dekat dua depa. Tapi makan ni pusing. Apa itu kadang-kadang silap pusing, nak jepuk tahu gula tak sambar ke pak dia. Nah. Tu dunia-dunia. Nah. Tu tempat mewah. Maka dalam syurga ni nak bayar tak leh. Kalau tempat dunia ni kita pergi parung dia besar-besar tu makan, walaupun banyak makan ni tak kena jepuk. Ambil mudah. Nah, ambil mudah. Buah-buah kayu. Nah,
buah-buah kayu dalam syurga mudah kita ambil. Bahkan dalam syurga melekat pula panggil kulu washrabu hani'an. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan. Silakan makan, silakan minum. Ada orang tolong pelawat tawa. Padahal kita nak pergi makan dah, tapi ada pelayan. Nah, pelayan. Habis tu kita dok kecek kata, kalau kita pergi mohoge, nah tua dok ketemu masa catung lauk belana, makan masa tak sedap. Tak dak ke? Gi mo demo, gi 40 tua dok cetung tengok. Kita mari ke buluk. Tak kena kat mana dapur tak ngetuk ngukuh. Nah, tu baik dong saja tu. Kita nak pergi makan, ai dia nak buat buluk, kita tak ada buat buluk. Kita mari tu senyak di ini. Pasalnya. Pasal tak sedap kok. Tapi kalau kita pergi tua dok suka datang malah kita dok tak kereta tua dok suka dah. Tak suka yang kita nak pergi duit. Itu. Suka dah tua misal. Panah pun panah tapi ok tu paling suka. Dua hari dah hilang sang. Siapa akan ribet wah. Nah, dok sah suka. Jadi apabila kita pergi turun kereta ni motor jadi tua dia. Baik sungguh kita pergi ni ke Allah masuk jumpa dengan orang. Okay. Kereta best dah kan. Nah. Patu yoyak tu kereta sat ni 15 buah kereta mari tak ada lah minta maaf lah. Lambat sikit ni. Gula tapi tak sabar saya gula belana. Tapi orang ramai tak boleh duduk ni penuh. Tak apa tak apa. Tak apa lagi kita. Kalau tua sambut baik. Apa dah di dalam syurga tak ada kena talatin dak. Tapi nak ayat dalam syurga ada pelayan yang sebut. Nah, beda-beda dari syurga wildanul jannah hurun ain. Mai duk layak kita masa-masa makan kan. Silakan. Apa ayat semua tu dah. Nah, silakan makan. Oh, pakar jangok-jangok hatu seklek dah. Nah, itu nak cerita kata nikmat syurga. Nah, kulu washrabu hani'an. Nah, makanlah dengan secara hani'an tenang. Tak ada kena bubuk, tak kena bosan, pulau belana. Nah, pulau belana. Tu beza dengan rumah kita bimbel. Gak makan kali-kali. Kita buat lila makan, habis licin lah. Tak ada mobil. Ha, kita tak apa, tak apa, tak apa. Nama kata apa, nak lepas dengan sudu. Tak nak lepas-lepas waktu tu. Nah, timbul-timbul, ikat. Lepas-lepas tinggal palo, cokong. Pas kita, pakai palo. Nama tangan, nak pakai palo. Pas nak pakai apa, pakai lebih dari isinya. Kita wahi palo kan. Dia kata, apa babo yang wahi palo. Oh, tu kena dia mau buat. Nah, kita, tak apalah. Tak apa. Kata, kita, kelola tu. Sungguh pada kau. Nah. Jadi nak ajak kata apa ni? Di hari akhirat, kita tak kena bubuk. Makan dengan tenang. Nah, sebab apa ni? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dengan sebab amalan yang telah kita buat pada masa kita hidup tah dunia. Ha ni masa hidup tah dunia ni kita perlu buat amalan yang banyak. Sebab ni kita nak pergi pada hari akhirat. Sani rebuk permacan gi sejik. Wi acak ada tempat ngajar mana kita gi dengar orang ngajar. Nah, tapi jangan gi kena takut ketik me. Gi kena nak belajar klik nak buat amal. Nah, ada hak gi ngaji nawi tahu ya. Tak ada gi nak buat amal. Ya tu nak pergi tengok orang ramah ke tak ramah. Dia nak kata apa tu hari ni. Lepas tu dia klik ayat, supah marah juga. Dia klik ayat dulu. Kenapa? Hari ni ngaji apa? Supah marah. Apa marah? Hama ye? Ah, apa nak kecik apa kita? Nah, hama ye juga. Nah, hama ye, supah tu lah. Zuhur, pak dekat. Ngorek, tiga. Pak mana lagi hak ngorek tiga dekat. Jadi nak jadi pak ya tak ada dah kecik hak tulah kita ni. Cuma kecik hak tulah jemaah tak boleh dia selagi kita tak boleh buat kecik lagi kena kecik lagi kena kecik lagi dengan siapa kita boleh buat benda tu. Dengan siapa benda tu bahasa berharga pada tubuh kita. Nah baru kita kecik ni ada gego. You nak dikecik ya ada gego. Apabila kita kecik banyak itu tanda hati kita ada ingat pada benda tu banyak. Contohnya kalau kita nah orang jenis ingat kat anak gig bakok. Ingat kan anak tersebut anak. Okay, maka, anak kita berakhir ini sudah. Yang ni tanya lagi dah. Beli dekat klik ke apa? Tak ada anak kita. Tak ada anak kita. Dia mahu kata kata. Honing ni kemik ni ingat anak ni nampak ni. Nah. Tu je. Berarti kalau kita sebut pada Allah subhanahu ta'ala banyak. Itu tanda kata kita kasih kepada Allah. Sebut pada Rasulullah banyak. Itu tanda kasih kita pada Rasulullah. Nah. Tanda kita kasih kepada Rasulullah.
Itu tandanya. Lepas tu sebut baru ni. Bila makhluk ni, lepas hari, 5 hari dah makhluk. Senyap lah. Nah, tapi kalau dah serati pula, boleh pula. Allah terikat dengan benda kita. Nah, padahal selawat ni, biasa semua. Selalu kita berselawat. Nah, 10 kali pagi, 10 kali petang. Ikutlah. Bukan 10 sampai beratus pun tak apa. Nah, kerana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, kata sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuhan lagi selawat pada nabi, melekat selawat pada nabi. Hei manusia, dia kata, selawatlah. Pak nak minta tolong dia. Nah, pak nak minta tolong dia. Ni tak ada selawat dia, tak ingat dia sebut nama pun dak. Nah. Nak minta tolong dia di hari kita susah. Apabila kita nak minta tolong dia, kita tak sebut dia, tu hari lupa, tak ingat. Nabi tak ingat. Oh, khabar-khabar. Lepas kita doa aja lagi tak apa dia. Hak tok de. Nah. Khabar-khabar apa ni hodok seksa dalam neraka tu, tak tahu lama mana dah. Apabila sampai masa tu hari takde, kata suruhlah malaikat pergi tengok ahli neraka. Nah. Suruh kita tengok ahli neraka buat takde sampai masa nak tubik. Nah. Tuh kita tengok. Jibril pergi tengoklah ahli neraka. Oh, susahnya, kesiannya. Teriak Jibril menangis. Nah. Gelak cerita pada Allah Ta'ala. Dia berjumpa dengan Nabi. Nabi kata apa ni Jibril? Teriak ni, menangis ni. Nah. Dia kata, mu tak tahu supaya aku tahu. Aku pergi tengok umat mu ada lagi. Hak selit sepik. Hak tinggal kau ano. Fok malah maya ke fok ano tak tahu. Nah. Jibril. Nah. Dia tak tahu, dia kata, aku tengok ada umatmu lagi, ada jatuh lah dengan aku. Duk susah. Nah, duk susah. Jadi Nabi tak tahu. Nah, kerana rahsia ni ditutup oleh Allah Ta'ala. Nah, itu dia boleh jadi belakang. Sebab Tuhan sempat kata, Nasullah fanasiyahum. Nah, apabila manusia terlupa ke Tuhan, Tuhan terlupa ke dia. Kok Tuhan buat tak karik kepada Allah? Tak peduli. Nah, sebab tu kita kena ingat ke Tuhan. Ihfazillah yahfazka. Kata Nabi, jaga agama Allah, syariat Allah, baru Tuhan nak jaga kita. Ni kita tak ada, tak ada jaga Allah Ta'ala, tak ada jaga syariat dia. Tuhan buat lupa tak kaget. Cuma sampai masa kata stemik nak tubik, Tuhan buat hiknya suruh Jibril pergi tengok. Klik cerita pada Rasulullah. Rasulullah kata, pergi tengok. Nah, dengar khabar pergi tengok. Nah, apa pula pergi tengok lu, pergi tengok tu lu, munduk di mana lah, lama kena ya Muhammad, tak ada mari langsung ni, tak ada jenguk langsung. Ingat sangat dia susah, kau seni mula tak ingat, duduk tah dunia, seni tak ingat, mayah-mayah pun pas mayah lalu dah, tak ada kata nak berzikir, nak selawat, tak ada. Nah, tiba-tiba hari ni, duduk mana ni, hari lepas kita dah lock ni, Allah nyanyi lah buat kita, baru nyanyi, tahu. Nah, oh Nabi buat tubik. Baru buat tubik. Ni orang hak kena azab, tapi orang mukmin, orang beriman. Nah, orang beriman. Jadi, apabila orang beriman, kena azab, akhirnya masuk syurga. Tapi tak ada kena metan, pada ayat lepas-lepas dah jangan metan, tak apa. Kita orang beri mesut, nak apa, segar pula, ada sedap bunyi. Ini. Bunyi kata usah ringi. Ini. Jangan. Nah, jangan. Kita nak masuk syurga lalu cuba boleh biwairi hisab. Dengar tak ada kena cek. Nah, tak ada kena cek. Batu nonoknya ni. Ahli syurga fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaquluha umqra'u kitabiyah. Wa amma bi banyak. Nah, wa amma bi banyak. Rebut promocan. Kalau kita yang malas ni kena cari promocan yang banyak. Nah, bukan suruh tinggal semaya sampai jadi kurang tinggal semaya. Tak juga. Jangan tinggal semaya fardu. Cari tempat pro-pro yang mula. Oh, ni pro sah ni. So, pro. Bukan pro true. Nah. Lagi pula. Tengah daripada amal ibadat. Nak mengandalkan amal ibadat, we jadi pelung. Nah, untuk menghasilkan jannatun aliyah. Jannatun aliyah di antaranya. Ni ada mau tahu dah. Cuma perangat-perangat. Hon ni dah dia mari atas dah kecil dulu. Nah. Perangat. Nah, perangat pula. Kata Nabi, man ghassala
yaumal jumaah. Hari Jumaat, hari Jumaat. Hari ni Rabu, esok Lusa, Jumaat. Nah, man ghassala yaumal jumaah. Siapa-siapa dia? Kata ghassala ni iaitu basuh kepala, setengah kata mandi, setengah kata berjunub. Nah, berjunub. Hak biasa kita payah kata, hari ni lah Jumaat nak kelik uang sikit. Ha, hak tu dah. Hari Jumaat tu mandi uang. Nah, bukan mandi pukul 8, subuh tak maya hak tu. Nah, kena mandi uang. Ada. Nah. Jadi setengah kata iaitu kita mandi nogi Jumaat tu kita mandi. Mandi dulu. Summa nah, summa bakara wa batakara. Caca mudah-mudah di sejik pagi pagi. Lama ke tak ada queue. Tak ada queue. Baru ni kita nampak tak ada queue dah. Betu doa ya. Kena pergi pagi. Gi pukul apa? Kupas tengok. Semaya subuh di bank. Sungguh doa apa nama royak. Sungguh. Ada. Oh, kita tak, kita tak tubik pagi, kita tak bangun gitu tu. Kau pas tengok. Nah, maka bukan nak kata dak, cuma nak oyak wipe sepo tu. Gi pagi. Wa batakara. Nah, gi pagi wa masya, wa lam yarkab. Gi jalan kaki tak usah naik motor. Nah, wa lam yarkab, kan zaman dulu naik naik kuda, naik kuda. Nabi kata, yamshi wa lam yarkab. Wadana minal imam patu giduk dekat ngati imam jangan giduk dekat ngat tangga. Giduk dekat sikit ngati imam giduk sahawal lah kerja mudah-mudah. Bukan giduk tepeng ngati imam. Pas po cucu dia. Bukan juga. Nah, nyang ketak di imam. Nah, giduk dekat sahawal lah. Ti imam giduk depan kita duduk sahawal. Nah. Jadi duduk sahawal. Lepas pada wastama'a wa ansata dengar dan macam tebah jangan tidur. Syaratnya kagak kau Nah. Dengar orang macam tebah. Duk dia. Nah. Jangan tak kecek dengar dah orang macam tebah cuik pula. Jadi tok kotak sini. Jadi tok kotak sini. Kan. Gagal molek. Bekan molek bunyi. Bekan kau tahu? Tak tahu apa. Jadi tengok di bekan itu nampak arung naik molek nah gini. Padahal kita tahu ketik tu sedap sore dan macam neroh buih. Dah kat saya tahu. Kita rasa okey dah hari ni kita bawa jadi hari ni. Pom 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 peluh basah. Tok ketik. Nah, padahal mak mau neroh buih. Oh ni sedap sore panggil. Sedap dia orang masak tu. Orang makan tak sedap. Nah, jadi kita kena wis sedap perhati dengar. Nah, perhati dengar ketik dok baca khutbah. Wa ansat wa lam yalghi nah wa lam yalghu jangan we jadi lara nah jangan we jadi lara iaitu panggil apa ni mensia-sia kita kecek nah Nabi kata faqat lara nah punah jadi sia-sia jangan duk kecek benda sia-sia kana lahu ni ni noyak kelebih eh ngupah kana lahu adalah baginya bi kulli khutwatin yakhthuha min baitihi ila al masjidi adalah setiap lakah dia yang lakah di sejid nah ya di sejid jalan kaki min baitihi ila al masjid amalu sanah supo buat amal kebaikan setahun nah supo buat amal kebaikan setahun perlu banyak. Orang Tino tak sawah saya, tak sawah kita. Orang Tino tak lagi sejik juga. Kalau orang Tino lagi sejik, penuh. Pak Tino. Nah, Pak Jatah, tak nak pergi mula. Nah. Jadi, tak apalah orang Tino tak lagi sejik pun, maya jemaat. Suruh abad pergi awal-awal. Hari ni tinggal kerja sehari. Wah, pergi boleh pahala kita. Nah, hari ni tak apa. Tosah kerja. Amor sanggup. Ngasuh anak. Ngasuh cucu. Anak beda kita. Cucu pula. Nah, dia kerja penuh telak. Nah, bahkan cucu berat dah dia. Nah. Jadi, we dia gi awal. Apabila gi awal ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hadis Nabi ni. Nah. Dari ashabus sunnah sebut banyak hadis ni dan kata hadis ni sahih oleh kebanyakan ahli hadis. Nah. Iaitu katanya boleh pahala setahun ajru siyamiha wa qiyamiha. Pahala tu pahala qiyam lagi, pahala puasa lagi. Orang puasa siang hari, malam hari, dia qiyamul lail. Setahun supaya dengan pahala orang puasa dan orang hidupkan malam setahun.
Ji sejik wi pagi. Long tung sikit ya. Nah, long tabian ambek kiwi pagi. Nah, pas pagi buka siapa pukul? 3. Pukul 1:30 balik ke dah ni pukul 12 5 minit 4 minit ya Zuhur. Nah, maya tu kita tak mungkin kita tak semaya pukul 12:30. Berarti sekira hari ya. Boleh betul boleh akhir jual lagi. Nah, kita jam lah tinggal dia mau pergi uang tak kerja tak mau tahu. Eh, mau tahu boleh 100 ya. Anu 10,000. Waktu gi uang 3 hari dah ada ulang. Nah, tak ada ulang kiu. Gi pak nak ambil 9 mata Cupid lah. Kelab penuh ni mamai. Esok pula dia mau tahu cekak ah tak cekak pada dak free. Pehe ke tu? Nah, noi pehe. Nah, sahabat tu kita sebut han ini supaya kita pehe dah baru ni. Kita pehe dah han ni kata penting. Noi pehe juga han ni pun penting. Karena kita nak akad di hari akhirat. Kita nak akad tempat lama. Nah, hok ni kita tahu 10 ni boleh lah pakai kita cuma-cuma boleh ke 2 3 bulan. Nah, boleh ke 2 3 bulan. Tapi kalau untuk akhirat kita nak akad sapak bila-bila khalidina fiha abada. Nah, tu setaham hok sehari seminggu. Bah kalau 4 minggu Jumaat. Pak tahu. Pak tahu. Nah, pak tahu. Ni dok kira-kira. Nah, dok kira-kira kalau setaham. Nah, kalau setaham berapa minggu? 50 minggu. Nah, 50 minggu. 50 minggu 100 lakah seminggu. Gikung dengan 50 minggu 5,000 lakah. Nah, 5,000 lakah berarti dia boleh pahala 5,000 tahun. Boleh pahala 5,000 tahun. Hak tu 45,000, hak ni 45,000. Hak ni duduk dalam syurga dia duduk lama boleh ni. Karena amal ibadat kita buat banyak. Nah, 5,000 tahun. Untuk 1 tahun. Bahkan kalau 10 tahun, ah dah lah. Banyaklah. 50,000. Bahkan kalau tak ada gila saja. Saja. Eh, 50,000. Orang tak ada gila saja. Tengok panci, ni mau boleh 50,000 kita? Tak ada. Kambing tak ada. Dia mau holong tabian anak serati pun dia molong. Serati juga anak. Dia mata serati dia mereka. Kasih kata. Ha, 10 ekor. Hai, anak saja kamu. Anak pun serati. Nah, waktu hadiah. Ya, aku pikir nak ambil. Anak pun bubuh. Serati seko, ya bayar 200. Nah, waktu 300. Anak serati 10 ekor, 300. 3,000. Kena dia buah ke anak. Tak buah telur. Te. Nah, moga okat. Orang buka dah suruh long. Kita long. Hak pikir nak. Demo. Hak ni pun supa. Nabi sebut dah pro. Okat ada dah kita buat. Hak nak pahala Allah. Dia pikirna kita ikhlas kedok. Hak ni buat kerana siapa ni? Buat kerana tak imej dok ngepek ke lagu mana? Tak imej dok cek seminggu kali. Misal. Ha, tak leh. Dia tak wui. Nah, berarti kita tutup kelebihan. Ni setengah daripada amalan-amalan ulama-ulama dia hipong untuk dia panggil memperniagakan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala 24 jam sehari supaya orang kaya, orang sesak, orang huduh, orang comel. Pak kita orang huduh pak kita ni nak pergi kaya online tak jalan. Orang tak beli je. Dari ni kaya online pun dia nak tengok kau tu perai hak jangok ke hak huduh. Kalau hak jangok ni lambat, lambat buka, lambat on, orang klik lah dah. Pecah dah. Nah, chop chop chop. Hindu eh, Hindu eh, Hindu eh. Kalau kita hudu hidung serebah ini mata, cara dua bare. Tengok tu eh, kau teruk dah. Bare ya kau teruk lagi. Okay. Allah ni buat gua ngam bare. Kita nak hudu. Nah, baik tu payah. Kalau nak nego amal ibadat, boleh dah. Tuhan tak tengok sini. Nah, mana perakan? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dah dah. Ah, tu Tuhan tengok situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa ni? So, ni pro-pro, noyak pro. Tiga ada tiga pun kita bagi pro. Bukan noyak semua. Tapi kalau noyak semua apa tak apa. Nah, kita baca lagi tak sikit. Nah.
Pro yang ketiga. Hani sembuh sokmu. Nah. Pro yang ketiga iaitu pro baca Quran. Baca Quran. Ni saya sembuh sokmu. Sembuh sokmu dulu bila baca Quran. Nah, takut rumah kita jadi kubur tak baca Quran. Nya, kubur mana pi agak baca Quran. Tujuh hari itu je. Patut senyak dik pas rumah kita kalau tak bunyi Quran pun duk kubur dah. Nah, pondok kubur. Lepas tu dia duduk kubur, tak ajak Quran, orang takut lagi. Ya tu banyak, baik tu. Tentang tak pergi kubur, ajak pergi nebah tak pergi. Eh, takut katu, akhir takut katu. Mata pergi nebah gini, tengah hari, eh, takut. Oh, ni takut ke kubur. Nah, padahal bukan takut katu sangat, dia pergi kubur, dia ingat. Sini dah, Pak Kuri, masjid ku di sini. Ah, sudah, aku memang tak sini juga. Bimbel juga. Eh, jadi, kita kena baca Quran. Kena baca Quran ni, kalau boleh khatam sebulan kali comel. Nah. Boleh khatam dua kali sebulan comel. Pak kita ni setahun kali baru ni pun dekat-dekat dah. Nah. Dekat-dekat tahbih, bukan dekat nak khatam dah dekat-dekat tahbih. Sebulan boleh puasa. Padahal wet dah tu, tak makan. Nah. Minum pedak. Maya terawih ya malam. Jadi tu pun tak ada dekat-dekat tahbih juga. Hari hoki dah waktu pak tu tebang dah. Nah, ingat duk dua duha dah. Perabih juga hari tu. Nah, tak ada kita. Allah masyghul. Nah, sebab kata ulama kata umat kita dah hari ni masyghul, masyghul, masyghul. Orang panggil susah tak ada, tak ada, tak ada. Nah, tak ada. Anak diri eh beli 2 minggu dah duk cuk belajar be. Tengok nama tanya, nak tanya tak beli tak 2 orang. Klik tak dia faham. Di pahunya. Kedua itu. Nah. Dia mata gino. Jadi kecuk. Beli kecuk dah. Tak kecuk. Nah, 3-4 minggu. Dah. Tak ada. Eh tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Bahan ni pun kalau kita tak ada. Tak ada. Tak ada. Allah cari pro. Nah. Apa ni? Cari pro. Pro mana? Hak Nabi kata, ni ambil hujung hadis. Nabi sebut kata, Kul huwallahu ahad. Ni sebut sama ni. Nah, anak kali kita mari sebut sama. Sebab nak sebut ni boleh buat. Kul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Baca kul hu. Kul huwallah. Pia tak ingat kul huwallah. Kalau tak ingat kul huwallah, orang ni tak kisah lagi ngatik ni. Nah. Tak kisah lagi ngatik. Sebab kul huwallahu ahad ni mudah kali dah. Tapi hanya nyanyi macam kul huwallahu ahad katulah. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuan ahad. Surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas. Kita biasa cerita kata sahabat ni tak tinggal surah kul huwallahu ahad. Setengah-setengah sahabat. Semaya baca kul hu, semaya baca kul hu. Kalau kita terajuk demo, dia minta tak imai kul hu. Nah, sahabat jangan dulu pun ada ta'imi kulhu. Nah, kita saya cerita kata sahabat baca kulhu kulhu kulhu. Kan siapa? Hak dolek belakang makmum ni oh secemuh dengar ada kulhu telak tak ada ingat hak lain kena. Dak tak ada kulhu. Nah. Oyak Nabi ngacung lalu. Ah kita kecek ngacung dah. Padahal bukan ngacung, ngacung-ngacung ni bubuh acung tu. Ni tak ada ngacung gi oyak. Nah. Ya Rasulullah. Ya ni baca kulhu sokmo. Mai nanah maya. Pak Nabi kata, cuba kita tanya, bab apa boleh baca kuluh sama dia tak ingat kalau gua nak lain takutnya. Juga tanya dia. Kan? Dia pergi tanya, kenapa boleh baca kuluh sama? Nah. Dia tak ku suka baca kul huwallahu ahad kerana kul huwallahu ahad duk menyatakan sifat Allah Subhanahu taala Ar-Rahman. Kul huwallahu ahad, Tuhan satu. Mengesahkan Allah, Allahu samad. Tepat kita tupu, nak gapo minta dengan dia. Oh kenilah ya baca ni ya ta. Ya ya ayat Nabi. Nah. Ah jadi Nabi kata, ah kalau dia suka baca tu, gi ayat dia kata Tuhan juga suka dia baca ayat tu kerana dia suka kepada Allah Taala dua kali kan. Gi pula oh ayat tu Tuhan keni macam ni. Jadi dah mu Tuhan keni, aku pun kena keni baca tu. Tu orang panggil Rasulullah yang ngajar. Nah. Rasulullah ngajar kita enggak teruk ni tak ingat orang lain dah ni juga nak cacing ni. Aduh cacing lalu tak tanya tuai ya. Baca kulhu apa? Karena kulhu ada fadilah. Satu kali kulhu ta'dilu sulusal Quran.
Kali kita baca, pahala sukuannya 10 Quran. Kalau Quran 30 juz, 10 juz. Ini peluang. Berarti kalulah kita baca 3 kali, berarti pahala sukuannya kita khatam 1 kali Quran. Pas kita tak yekat lagi nak baca 3 kali sehari. Tosoh hidup. Sedap tu kat tu. Nah, baik matilah. Kenapa boleh baik mati? Bila mau baca kulhu kita. Dah kita hidup, kita tak boleh baca kulhu. Baik mati. Oh, ni motor kena bekan. Api mampu kan? Ada api mampu. No, ya, tak. Kalau kita tak boleh baca masa hidup, baik kita mati, bila baca kulhu sini. Baca kulhu online lagi. Tapi nak siapa kedok tak tahu tu. Nah, takut dia tak ada account, tak ada pumpir. Salah saja. Ada agak dia mana nak online. Buat dia mau online, tak siapa kan? Tak ada pumpir. Lega. Nah, tu pun kau dunia ni. Apa? Demo om lagak dah. Oh, kita sudah agak jadi dia. Kena buka dah. Senakan. Lepas tu ternyata tak ada pu. Buat tak ada pu saja. Demo tak aurat so. Tak apa, tak mati hang ni. Dia mati nah hidup mula tak leh dah. Nah dah. Lepas tu kita pu prompe mula. Nah, pa prompe po juga. Anak. Nah, anak kita, prompe kita. Dan dia baca tak kena on, buat tak apa. Nah. Tak kena live soap pun tak apa. Anak muka anak kita, ya siapa kita. Nah. Tu waladun salih. Nah, waladun salih. Berarti kita baca kulhu. Hak mudah-mudah. Mudah-mudahan kita akan dapat pahala. 3 kali kita baca pahala supaya khatam Al-Quran 1 kali. Pah, kalau kita boleh baca boleh 30 kali. Berarti berapa kali? Sudah 10 kali khatam. 10 kali khatam. Oh, cuba tengok orang tua zaman dulu dia baca. Dia tak baca dalam gua tak ana je lain. Dalam ya kuning tu turut cakap dah panjang. Nah, baca kulhu. Kul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa sebah jangan pasin nah. Kulhu selawat zikir. Pak kita sina wa sebah gok ngagonyuh. Tak poho ngakanya. Tua malah baca nulis sina tu, ambil konyol tak. Sina. Oh, jadi tu sebab apa? Sina wala. Ya tak tahu kita konyol sini. Ni panggil duk wak ngesina dengan konyol tak gak ke tu. Lepas tu kita wis sina dengan baca. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang tua kata kalau tak ngatuk di dia tak nyerah cak qul hu. Nah. Pak kita pun apa gak? Kita fikir kat kita nampak kat kenapa kuluhu ni pahala besar. Bawa kita baca mak setan tak sebi kita baca banyak. Ya temu tidur. Gimana aku boleh pahala banyak? Bawa boleh pahala banyak, nyanyo dia kesik dalam kenapa? Betul bawa kita baca mak. Ide ada pada ada bawa. Pahala sangkan pahala. Nah, kita buat pada ada. Ngatuk lalu dah. Ya Allah dah ubah dan dia bisa pakai ngatuk. Nah, kalau ubah tak ada tak ngatuk. Nah, ubat tanda tak ngatuk. Dia tak ngatuk ubat tanda. Dia tak itu dah. Dia mau tahu ubat ni kita gimana? Tanya. Nana ubat ni mesel semua. Kita ni dia mesel semua. Pek. Pumpek. Pek akak. Lepas tu kita nak kita ubat. Kalau tak ada orang ngatuk. Dah. Oh, dia tak ada apa. Ubat tak ngatuk. Ya, ubat ni yang ngatuk. Dah. Ya, kita tidur rehat. Ya, kuat. Oh, kita tahu ubat kuat yang ngatuk. Oh, ngatuk. Kenopak lah. Jangan hagi-hagi-hagi kata. Oh, kita kerti kata jenis benda kuat ni yang mengatuk. Sampai itu pahala kul huwallah ni yang kuat, sampai itu yang mengatuk. Kita kata ni bukan Nabi kata ni. Yang ada ayat Nabi kata, selera Allah. Dia mengatakan, no, setelah ada ayat Nabi kata ubat mengatuk ni. Tak. Hal ni hak merata. Tak bercap dengan kampung. Nah. Hak merata kata, habak tu lah kita baca kulhu. Kita saat itu mudah mengatuk. Nah. Kalau pergi baca Pak Arwah pun, Timi tak baca sampai 100 kali. Makmum ngatuk bis. Kalau baca pasal 100 kali. Tu pun 10 kali pun dia geleng tengok tu. Nak pergi kedok lagi ke? Dia nak pergi kedok lagi Timi. Dia buat lila baik tu. Nah, kita ada kerja. Ada kerja tak sama lagi. Moga tak lagi pun gitu. Ingat apa ni? Nak hubung sains-sains. Padahal ya ingat ke sehati pun. Nah. Kalau saya buat minta juga, eh, kerja tak ada. Tak ada lah, nak pergi mana-mana Allah. Ingat cekat lagi, iling pala lagi. Tuan tak nak apa, tuan jauh. 15 rupiah lagi. Allah. Tak ada nak pergi baru ni. Dia buat arwah baru ni.
sibuk. Ngoyo tahu anak behung TO, behung TO sekuk beri. Tagi. Upo gando kuat gitu. Nah, betul kena hajar kok ni. Nah, kena hajar. Hajar tekan kita diri tu ya. Batu kita baca lebih banyak. Nah, baca banyak. Berarti kalau orang boleh baca banyak, insya-Allah banyak sungguh pahala banyak. Ni penuh. Buka baca sedap tengok ke. Bukan ke kosong terus. Agak juga. Nah, bukan kosong terus. Ha ni sah. Kulhu, baca kulhu. Dan ada setengah. Nah, ada setengah. Nabi kata, "Qul ya ayyuhal kafir." Ha ni hak surah. Orang pada Al-Quran ni kelebihan dia ada belaka. Cuma Nabi sebut kusuh-kusuh tu hanya hak pisik-pisik. Begitu juga dengan surah Al-Kafirun. Nabi sebut dalam hadis kata, "Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Quran." Surah Al-Kafirun. "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud." Siapa? Lakum dinukum waliyadin. Apa ayat? Ni ayat ya. Jangan jadi 12 ayat. Oh tu pusing keliling banyak kali tu. Cari jalan tu ubek tak leh. Lekat di wong uyan. Ya lekat di wong uyan ni. Ah sudah lah orang mana tu pusing ni. Longan 12 ke 13, 12 13. Pusing banyak kali ni. Nah. Siapa celacau ni kena stop. Tadi mau nak pergi ke mana? Sungguh nak pusing banyak kali nampak. Jadi kuliah ni nak pusing banyak kali. Mana wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abidu ya qaslu timi awas tak lagi we qaslu pasal pilih kok tu cik ni patu makmu ya sunat oyak lakum dinukum sekali kok ki cak boleh dah lakum dinukum waliyadin. Dan kau ni dia rasa pening tak lagi. Nah, dia kata Allah kuliah pulkat. Nah, kuliah pulkat. Yang ni kuliah pulkat. Kita biasa kita maya kita di. Kita sawayak juga kita di. Yang betul akhir pula. Kita rasa kita ceng dah lah. Nah, honing ni ada kata ni kita biasa cerita. Kita biasa ngaji, kita biasa cerita. Kan. Hari ini peribadi tak ada kata tahu ya, tak tahu kita tahu. Berhenti hujan. Kita berhenti hujan, boleh kira hujan gini untuk pakai. Di jalan rumah saya. Berhenti hujan ini siapa yang berhenti di balasah? Allah. Nah, pagi itu pun moga hari ini, piyah serban ini cuk untuk pakai. Ya nak jadi orang kata pergi belakang. Untuk pakai pun sebuah tugas, tak ada yuk pun. Dia mau tak tahu kita tak ada yuk. Nah, bukan kita untuk guru untuk pakai. Tapi topi tu ada muka tu pakai. Piyah tu ubah. Ha, nampak boleh kira kot lah. Cuma janggut saya tak ada lah ni. Janggut dah jadi putih lah. Jadi berhenti. Bawa berhenti. Mak. Tak ada seorang gebel kita nak pergi. Bawa ni mau bel lagi. Naik sejak kita belakang ni. Ha, okay. Naik balasah mak. Nombor tu lah tu guru tak ada. Ha, ni cara kerja lah. Berhenti pula kena balasah. Balasah pun tak. Ha, ni pak kita kenal lagi. Nah. Gina mak tu guru tak ada. Orang maya pun haik. Bobe tu orang haik maya. Yang nanti kabar belakang mana-mana apa. Orang tak bayar tak pergi. Nah. Bobe pak naik. Lepas tu naik kan. Tengok mu tengok ku. Ah sudah nak pecah tak ada kira dah. Ai suruh bayar. Lepas tu nama pergi. Mung lagi mung ke kok ni. Sangat ada orang buat sorry. Kata ku orang luar tak boleh. Ya afdal orang tepat teh. Akhir tu kemoh ku. Sudahlah nak buat berat-berat lah kita. Mung hidup panak dulu dia tu. Dulu apa? Dulu start tikah tak lama. Apa hari ya? Tak apa mungkin dulu. Naik. Gi pun naik pun naik itu dah. Dia panggil tak harap dah. Lesan tak ada. Duk bimbing kau sedadunya. Nah. Lepas tu pun naik gi mak. Takbir mak. Mari orang okay. Jangan panjang-panjang sikit lep belakang takbir Allahu akbar lalu kocok lalu kenalan nah engkau kita tahu dah kata kita tak ada lesan bunyi sawa celacang enggak mula gobah yang nyinyak orang okay, tak pro ya nah gobah lalu dah pas nak berhenti bukan dia gidah nak berhenti tengah jalan sodok demo
Nah, kau yoge apa tu? Patiho. Tak apa, patiho ni ya cam dia mata kita belah hajar tu. Lepas tu, tengah-tengah hajar patiho, duk mikir belah-belah. Ah, ini ayat duk mikir. Lepas tu, pergi patiho boleh baca kan apa? Karena kita cengnya. Tak ada berhati dah patiho, nak hajar apa lagi? Lepas dah hajar ni patiho ni. Nak hajar apa? Kuliah, yang ni. Duk kecek dalam buruk. Kuliah, yang ni. Nah, siang. Siangnya, tak sup pun ni. Nah, lepas tu, gini kita pilih hak pandok, kita baca wal asri. Ais, wal asri jangan. Lama ke gi disuk di nu inna. Nah. Ah, suk ada dak? Kadang-kadang baca inna gi suk wal asri buat dah. Nah. Jangan duk kecek de. Tu dah nak ambil mana. Gini kita ambil tak ada siang, ambil li ila. Ila li ila tak nak siang noh deh. Ih, kata bodok kecek buku tak kosong enggak. Bawa baca li ila ni ngi belai juga. Nah. Geduk belik mana? Hujung dah ayat. Wa amanahu min khaw. Geduk mana? Geduk. Suk disabih pula. Nah. Wa amaman. Geduk suk sabih. Gimus ni. Kita kata gino duk ini mikir. Li'illah ni jadi panjang sangat ni malam ni. Nah. Jadi li'illah jadi panjang. Sudah. So, orang lain belakang pun tak kata apa. Nak kata ini adalah mayam ke? Nyak waktu itu. Kita baca, kok iya sabih-sabih, sup disabih. Nah, sudah, assalamualaikum. Wak wirik panak-panak, cegol nih. Nah, wak wirik panak-panak. Sudah wirik, salah-salah sudah. Mai senak udah-udah. Kata kita nak kira, ada yang mau hujah kita pakai nak kira. Cara kok hujah-hujah, kok iya. Cegol nih, sini madu kok gak baca li'il lagi, sup sabih, sedek. Tapi kita tak kayak gitulah. Kita tak apalah. Muka kita nak klik rumah dia basah-basah tak apa. Kita nak klik rumah. Sani nak mikir kita nak bayar dulu. Dia bunyi juh kita. Sani nak mikir kita nak bayar dulu. Dia basah payah nak bayar. Lepas tu dan tak apa dah nak klik rumah. Isoya luah. Tak apa. Dah lagi minum-minum air. Tak apa air pun tak nak akit. Kita malam ni jaga nak akit teh. Pakai kulit. Pas kita nak gigi. Tak nak gigi situ lah ni. Nah. Sang ada di situ lah ni. Pas kita tak royak lah cerita ni ni situ. Nah, kita tak royak kawas sewai. hok ni hok berlaku dengan sendiri ni. Nah. Kehnya orang panggil tidak mungkin. Orang panggil tak cerak. Kalau kita hafal pun hafal tidak orang panggil tidak mungkin. Tidak terlalu ingat bang, ingat sangat. Dengan siapa kadang-kadang orang panggil duk mikir halanya gi perak hak lain. Beringat tau sewi selerok, selerok juga. Tu dah baik jangan kata. Nah kita di timi. Allah lango terima tak tu payah timo bertimo nikah. Sedak. Pas dia dulu mula berapa kali? 15. Nah, dia tak royak ya. Dia tak royak. Nah, sebab tu jangan kita apa ni? Duk pusing banyak kalilah. Kuliah ayuhal kafir, lewat cerita dia. Qul ya ayyuhal kafirun, Nabi kata ta'dilu rubu'al Qur'an. Kalau Qur'an kita bagi 4, nah, satu rubu' sekali kita baca. Nah, sekali kita baca. Satu rubu'. Jadi apabila satu rubu' kita baca 4 kali sekali sekali khatam. Nah, kalau qul huwallah 3 kali sekali khatam. Kalau qul ya ayyuhal kafirun 4 kali sekali khatam. Ini kelebihan. Betul kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baca jadi imam semaya, orang tua kita juga jadi imam semaya, khusus semaya witir umpamanya, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Karena fadilah dia besar. Nah, fadilah dia besar. Nah, baca halang boleh tak? Boleh. Tak ada apa dah kita ingat apa dia. Ya? Nah, jadi tapi hal kita kadang-kadang kita bimbang baca halik bawah. Sebab apa? Kita tahu halik bawah ni banyak orang reti. Nah, kalau hak atas ni mau tak reti kita selerak tiga baris dah. Dia mau tak ada pun dah. Lepas diri tu. Padahal tinggal tiga tetes yang mana. Baca apa surah Al-Baqarah sedar. Nah, surah Al-Baqarah. Baca innal ladina kafaru. Apa ni? Baca. Tinggal tiga baris. Dia mau tak ingat. Kita pergi kat kita itu. Dah agak susah itu. Nah. Jadi satu hal. Nah. Baik. Itu kelebihan. Maka oleh kerana tu, nah, oleh kerana tu, apabila, nah, apabila kita nasihatkan kepada diri kita sendiri, saya sendiri dan juga kepada muslimin muslimat, kita dah gini, jangan kita tinggal baca hening ni, jangan kita tinggal.
Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, tiap-tiap kali kita nak tidur, tiap-tiap kali kita nak tidur, bacalah qul huwallahu ahad. Nah, sekali suluh Quran. Karena Nabi kata, adakah kamu kuasa ayujiz, apakah kamu lemah tak kuasa nak baca suluh Al-Quran sebelum pada tidur? Kata sahabat, siapa dia lah cekak nak baca suluh Quran 10 juz nak tidur? Tapi Nabi kata, nah, Nabi cerita dalam hadis tadi, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Berarti kita baca satu kali nak tidur, boleh suluh Quran. Buat salah nak baca sekali, baca tiga kali, boleh sekali khatam. Nak tidur dia khatam Al-Quran. Tambah pula dengan qul ya ayyuhal kafirun. Dan satu lagi yang besar pahalanya, ulama dia pesan, ulama dia tak kupik. Nabi kita buat kerja. Nah, kalau kita buat kerja bukan lain, kadang-kadang kita susuk juga. Nah, duk kalimah kita temu banyak-banyak. Nah, nak oyak dia, mari kali pakku sini banyak. Bo nak oyak ah. Oyak dah kata. Tak oyak kata senyap cahaya. Begitu-begitu kambuh gitu. Nah, tak oyak dia mah. Kenapa? Oyak dia mau bete mau tek. Demo kali bubuk dengan demo kita senyap-senyap. Demo tak boleh. Tak boleh pokok lepas gogamnya pada hotel 100,000 boleh gitu. Nah, dia senyap-senyap. Boleh lepas gogamnya. Nah, pada memang kita tengok perut tengok. Oh, mungkone. Pak minggu dia buat tubik kereta baru. Kena pak ya kali tak royak dah kita. Royak kereta demo ah. Tu kalau kerja lain, tapi kerja agama tak apa. Nah. Kerja agama tak apa. Betul ulama dia tak sayang, Nabi tak sayang royak. Kita pun nak royak sepuang dengan ulama royak. Nah, bahkan Nabi royak. Iaitu satu perkara lagi, iaitu al-istighfar. Al-istighfar, banyak beristighfar. Menuntuti keampunan daripada Allah Subhanahu Taala, lebih-lebih lagi sebelum kita nak tidur. Seperti dengan amalan as-sahabah salafus salihin orang lepas dulu-dulu. Dan di antara sahabat-sahabat. Sebelum nak tidur, istighfar, beristighfar kepada Allah, minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita dan semua muslimin muslimat, ibu bapa kita. Nah, ini pahala besar. Sebab Nabi sebut kata, tiap-tiap kamu minta istighfar pada satu orang muslim, Allah Ta'ala akan beri satu darajah kepada kamu. Seorang muslim kita boleh, seorang boleh kita boleh. Nah, bahkan ada orang muslim berapa tak dunia? Berapa tak dunia? Kita kira situ lah ini. Muslim berapa tak dunia? Statistik 10 tahun lepas ni, Islam tak dunia ni tak kurang daripada 2,000 juta sompanlan. Nah, iaitu lebih kurang suluh ahli bumi adalah muslimun. Kalau ahli bumi dia ni, tuolok ni pramacet panlan kuah. Berarti orang Islam ni sompan lankwa. Suluh bagi tiga. Nah, bagi tiga. Sompan lank. Nah, nak malah kita minta doa untuk mereka, berarti untuk 2,000 sompan lankon kita boleh sompan lank terojah. Okey, siya ke sini. Bak aku ni mau tak payah. Sompan lank, berarti kalau kita doa untuk 2,000 juta, itu 2,000 juta akan kembali kepada kita saat darajahnya. 2,000 juta darajah, 2,000 juta darajah. Hak tu hak hidup. Nah, tapi kita minta bukan sekadar hak hidup. Minta siapa ke hak mati. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Hak mati, paham matinya anak dah? Oh, tak tahu anak anak, mungkin tak ada di bilik. Statistik dia meruak hak hidup dia. Hak mati tak tahu banyak anak. Berarti Allah malam ni banyak. Kita doa untuk muslimin muslimat semalam ni tak kurang pada 5,000 juta. Satu darajah satu orang. Berarti 5,000 juta darajah untuk satu malam. Pah rugi apa kita? Nah, rugi apa kita? Ni perlu. Nah, ni perlu. Jadi apabila kita buat gini duduk saksum, 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 saksum. Baru sedak sikit kita terima banci yaumul qiyamah. Nah, yaumul qiyamah. Tapi sungguh benda hak kita buat itu adalah pahala, tapi kena jaga patah. Nah, ini banyak lagi tapi kita nak sebut patah lagi.
Nak sebut patah lagi. Apabila kita buat amal ni, kita kena jaga patah lagi dia. Patah lagi. Boleh ada duduklah surat dah. Di antara patah lagi yang perlu kita kena, kena jaga. Nah, iaitu yang pertama, ini yang besar-besar, dia ada, ada kita tengok semari sini ni, ada empat. Patah yang perlu kita kena jaga. Nah, kita kena jaga empat perkara, iaitu sebagai patah lagi yang kita buat amadah supaya amal ibadat kita tidak jadi punah. Nah, tidak jadi punah. Di antaranya patah lagi yang perlu kita jaga, di antaranya iaitu al-ghurur. Nah, orang panggil tertipu dengan amal kebajikan. Nah, tertipu dengan amal kebajikan. Nah, ujub, ghurur. Nah, buat wasa kata kena dia mau buat amal. Aku baik ke daku, aku baik ada dia apa. Memang buat amal. Amal banyak dah. Nah, bunga dia. Nah, banyak tu. Ada dengan dia kali kira. Ini panggil tertipu dengan amal. Karena banyak ke sikit itu. Hal tu kena. Kita belum tentu kata kita nak boleh pahala tak boleh pahala. Karena kita cuma harap saja kita buat kerana Allah Subhanahu taala. Kalau kita ada nyakit gurur, nyakit ujub dok dalam hati, ini merupakan nyakit besar yang boleh apa ni merosakkan amal ibadat kita. Karena Allah Subhanahu taala kata innama yataqabbalallahu minal muttaqin, surah Al-Maidah. Allah taala terima amal ibadat iaitu orang yang bertakwa. Orang bertakwa jangan ada sifat ujub, jangan ada sifat gurur. Nah, talih wek ada. Mau tidak, maka amal ibadat kita habis licin. Nah. Dan di antaranya juga reka-reka. Masa 20 ini. Nah. Jadi di antaranya juga iaitu kita kena jaga daripada az-zunub. Nah, jaga daripada melakukan dosa. Nah, jangan kita buat dosa, buat kesalahan, buat amal, buat dosa, habis licin kalah buat ulang. Tidak. Nah, sebab Nabi sebut, ada setengah daripada hadis Nabi mengatakan, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Nah, umat dia ni kata Nabi mari pada hari kiamat, apabila siapa di hari kiamat buat amal tapi gi di hari kiamat, siapa di kiamat bihasanatihi dengan kebajikan dia amsali jibalit tahama, besar amal ibadat sepengah bukit tahama, besar. Nah, besar sepengah bukit. Tapi fayaj'alullahu azza wa jalla haba'an mansura, Allah taala jadi amal ibadat hak besar tadi serupa dengan habu. Hacuh habis. Nah. Hacuh habis. Nabi dekat dengan sahabat. Maka sahabat tanya Nabi, "Sif hum lana ya Rasulullah." Cuba ya. Demo tu tu pasal mana? Boleh amal ibadat tu buat banyak tapi apabila pergi di hari akhirat jadi habu habis. Kecek mudah-mudah jadi habuk ni. Nah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Puak ning ni, nah, ma innahum ikhwanukum wa min jildatakum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun." Puak mu ni, puak tu ni supo puak mu. Puak saudara-saudara puak mu belaka. Nah. Wa amma di waktu malam, berzikir, qiyamul lail, baca Quran. Nah, supo. Tapi apabila siang hari, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahaku. Tapi apabila siang hari dia duduk kat dia, nah, wa amal banyak, apabila dia duduk suku kat dia senyap-senyap, dia merutuhkan amal kebajikan dia. Amal hak dia buat, dia putus habis. Bukit yang dia buat, putus habis licin.
Nah, dengan mana dia apa ni mengupak ke wayak pereha. Nah, tengah hari hidup danga kecek hak orang tu, kecek dengan orang ni. Kau duk kikis bukit, kau turun. Malah banyak cekak dah. Tambung. Nah, apabila tengah hari duk naik tahu rumah orang tu, duk naik tahu rumah orang ni, dia panggil duk buka maruah orang, duk kata udah ke orang, duk ngempak ke orang, caci orang, maka amal ibadat kita jadi utuh wal iyadzabilah. Habis ini. Nah, tu kita kena jaga. Jaga nak. Hak kita dah buat malam-malam berzikir, baca puluh, baca gapo, kita sedar ayat ke orang. Nama Udah Ismailah kata kita baca puluh 4,000. Nak gapo tak? Ayat lebih nak gapo. Nah, nak gapo kita ayat ke? Nah, tak jadi. Bukan jadi, jadi tu. Jadi ke je dah. Tak pun tak nak ke? Nah, sebab kalau kita ayat ke, dia tak ada pahala ni. Nah, kita senyap-senyap sudah. Nah, kalau saya kata tak ada bunyi, malah gue, oh, apa bunyi pun bukit pecah. Ya, nak, pukul 3:30. Oh, tak tidur. Tahjub. Tidur tak nera, tak kafe kali. Bukan yang nak buku kafe. Nak ayat kata, ayat maya tahjub sangat. Tapi gigi-gigi tak kafe. Oh, malah ke kafe, malah gigi pada mobil wah kafe. Klik tidur tak nera. Lepas tu? Pada tidur tak nera, baik maya tahjub. Nah, tu yang nak ayat, bukan di kafe. Tak. Lepas tu ayat tu, utuh belicing nak kita buat. Ya, tak? Jangan ayat. Nah, itu setengah daripada dia panggil amalan yang boleh hilang. Nah, di antaranya masalah jangan kita mencerobohi hukum manusia. Sebab sat ni dok kata kok orang, nah, dok caci hamu kok orang. Nah, ini dia panggil amalan yang mengutuhkan amal ibadat kita. Jadi mudah-mudahan apabila kita buat amal dah ibadat pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Taala akan tulis amal ibadat kita dan dihimpun di dalam buku amal ibadat kita selaku amal hasanah. Nah, amal hasanah. Ah, itu mula-mula tak masuk cerita gini gini kita. Ada lagi 20. Nah, kita aja kita cek. Nah, ini bawa kita, nama kita bawa peringannya kok. Ah, kat dulu. Bagi kita sama kita kita. Kita sama mana? Nah, tak apa. Tak leh nama lagi dah ni. Nah, baca kita sikit apa. Buat bekal. Barakah insya-Allah. Mana? Azan dan iqamah kita. Kita dah. Baik. Mari kita tengok dalam apa ni? Kitab kita. Iaitu kata mu'alif rahmatullahi alaih azan dan iqamah. Nak cara dengan azan dan ba iqamah. Nah, kita panggil ba koma. Nah, Dan adapun sunat yang ditutup dahulu daripada masuk kepada sembahyang. Ha, ni apa arti sunat? Ya, ada sunat hak dalam sembahyang, sunat belum sembahyang, sunat lepas sembahyang, ya dari. Nah, jadi hari ini sunat yang ditutup. Nah, yang ditutup ni supaya kita buat. Bunyi di sunat tu asal ringan itu. Waktu kita malah buat. Nah, betul kadang-kadang bel pun tak. Nah. Jadi sunat yang ditutup dahulu daripada masuk kepada sembahyang itu, iaitu sunat ni bel. Kita panggil azan. Nah, kita panggil azan. Azan. Dan iqamah lepas azan tu dipanggil sah pula, iaitu iqamah. Nah, iqamah. Berarti dua lah. Dua. Azan dan iqamah. Sini. Tengok laman satu tu. Tahqiq dia. Nah, kalau kita tak ajar tahqiq rugi juga. Nah. Azan dan iqamah itu disyarakkan. Mana ditutup pada syarak. Tutup sebagai tutup syar'i. Nah, buat boleh pahala, tinggal tidak berdosa. Nah, tinggal tak berdosa ni kita tinggal. Nah, buat boleh pahala, tinggal tidak berdosa. Syarat ini disyaratkan keduanya ba dan iqamah bagi solat fardu 5 waktu. Nah, bagi solat fardu
hok lima waktu maghrib, isya, subuh ke apa tu sunat belaka. Nah, sunat belaka. Dan keduanya sunat muakkadah. Nah, sunat muakkadah. Sunat yang sangat-sangat ditutup. Nah, ini pun secara umumnya dipanggil. Nah, sunat kita bayar belaka. Hak qada ke, hak tak qada ke, kata setengah. Ada setengah kata hak qada dak eh. Nah, maya subuh pukul 9. Allahu akbar, Allahu akbar. Bas sejik kau dah. Mata suhu masuk dah lah. Nah, rumah kau tak bayar dah. Nah, kalau atas sunat buat qada. Nah. Patut tak subuh as-salatu khairum minan nau. Bo gitu ya ni pukul 9. Nah. Jadi qomat sunat. Nah, qomat sunat. Ni. Jadi sunat pada semaya fardu dan keduanya baik iqamah ni sunat muakkadah sangat-sangat tutup. Nah. Dan sebahagian ulama berkata nah, keduanya ban iqamah ni ada juga ulama kata. Nah. Adalah fardu kifayah. Ini kata setengah ulama. Berarti kalau fardu kifayah ni sejik tak ada punya beda sahabih. Kata? Betul kena wikda tu ya hak ya tu. Nak baik, nak bayar kena baik. Nah. Ini setengah ulama kata. Disyaratkan azan pada tahun kedua daripada hijrah. Selepas daripada Nabi hijrah dua tahun, disyaratkan azan. Nah, disyaratkan azan. Pengertian azan ialah al-i'lam pada lughah al-i'lam bidukhuli waqti salati bi'alfin bi'alfazin makhsusatin wa yahsulu bihi du'a ila al-jama'ah wa izhari syi'aril Islam. Artinya memberi i'lam, memberitahu dengan masuknya waktu sembahyang, waktu solat. Ba ni nak ayat orang kata waktu masuk dah. Batu jangan ba dulu. Nah, orang maya dulu, hok gadah tu. Nah, nak tapi jangan mana maya dulu ni kuasa ya dulu. Nah, maya ni jaga sikit. Kena ingat di buka puasa ingat. Walaupun kita ba ni sebenarnya ni tahu kata masuk waktu semaya. Tapi masuk waktu semaya itu masuk waktu berbuka puasa. Nah, dah gini kena ingatlah maka ada 2 minit curi ba ke sini gelak dah. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, nunduk kata wah tamat tak dia dah. Buka puasa sunat. Prok boleh mulut jangan masa Allah. Patah. Puasa belum pada waktu. Nah, kena ingat ke itu hilang. Nah. Ingat ke. Karena apa? Bimbang takut. Nah, orang hok puasa tu dia duk tunggu tak didah, mengodok ok lama dah. Air minit lagi, kola lagi, air nyo lagi. Duk tepi lutut dia ni kak. Nanti bunyi A ya. Nah, habis tu jangan tak mati itu wila tu. Kena buka pika, beh lah dah. Allah lah dah. Jangan kata, ah ada lagi 3 minit. Sudah lah kak. Bunyi ah tu, dia membuka lah dah. Tu tak ada 3. Dia bunyi suara. Lama kan, ah Allah dah. Kena ke ada 3 lagi minit lagi. Tu kau selai kak. Ni kena ingat gitu mu. Sebab apa? Takutnya sibuk orang apa ni semabuk orang hendak tekan tu. Nah, dia boleh jadi belaka tu. Orang hendak bergaduh. Nah. Tu. Ambil lagi orang tak ada biasa puasa mana Allah seletih begini. Hijau mata-mata dah biru dah tu. Nah. Apa tu kita kena ingat orang ba. Jadi ba ni untuk memberitahu masuk waktu solat. Nah. Ba bagi solat maghrib kerana tu sakut enggak buka. Nah. Kita dah sini dah intimat dengan dengar radio ada-ada. Pas radio kadang-kadang dia tok gitu, dia tok wela tak tok kom itu. Kalau-kalau dia run mari mah panha, er mari itu nyebek uas sudah lerak kita. Nah, itu kena tengok tu bar radio apa. Nah. Karena dia pakai kom, dia pakai kom tu dia tok. Masa wi kukuk dia tu pas kita tok je lah. Nah, tok je, wi kukuk masa mana-mana. Pas kena hak je kita teralih, sudah lerak be. Nah, batu kita kena tengok tiap masa. Hati-hatilah supaya kita sempurna ibadat. Artinya dengan lafaz tertentu ada lafaz yang khusus dipanggil. Iaitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali Allahu akbar tu dipanggil lafaz khusus. Nah,
lafaz khusus. Jadi tertentu hak Nabi Hajar apa ni sahabat dia. Nah Nabi Hajar sahabat dia. Walaupun kata lafaz ba ni ada yang mimpi. Nah, kata sekali guh mimpi kali guh Rasulullah pun tahu kata azan lagu tu. Kebetulan boleh memimpi orang mari ba. Nah, Rasulullah pun mimpi. Banyak orang kata mimpi bukan seorang tak. Nah, kata mimpi. Mimpi jadi nas karena masa Rasulullah. Nah, orang mimpi jadi nas karena semasa Nabi, Nabi yang tahqiqkan, Nabi yang jamin, Nabi yang takrir, Nabi yang akui kata honi boleh buat. Tak apa mimpi pun kalau dah gini kita mimpi nak buat pakai wakong tak leh. Nah, tidur malam mimpi kata, "Ha, dia tu curipukku." Nak buat pakai wak nah tak kena. Riwayat kata nebel. Yo ni curipuk kita. Lah ni puk umah. Nah, paham tahu mana? Kita mimpi malam. Mimpi tak leh jadi nah. Hukum tak leh. Nah, sama telah. Nah, kalau kita ni kalau kita mimpi ni duk ingat benar tu tengah malam jadi kerja. Nah, berapa kali mimpi duit sibo ni. Nah, tapi saja juga. Dan hasil dengannya menyerukan kepada berjamaah. Nah, kita ber ni tujuan satunya nak masuk waktu dan pula panggil mari jemaah. Hayya 'alas solah. Mari, maya, mari maya. Hayya 'alas solah. Nah, mari maya. Hayya 'alal falah. Semaya, mari. Ini ialah tempat merebut kejayaan. Orang maya orang berjaya. Tak maya buat ibadat, tak ada buat ibadat, tak maya kerja lain tak jaya. Walaupun kita nampak jaya atas dunia tapi pada hakikat tidak berjaya tinggal maya. Nah. Apa tu kalau hak Zaidi tambah pula hayya 'ala khairil amal. Ah tengah ngoh kita. Nah, hak Zaidi. Nah, hayya 'ala khairil amal. Kita tanya ada nah ke tambah? Ya tak ada nah. Tetapi hak ni ke we panggil apa ni? Siasah. Nah, bab masalah cara dakwah manusia. Dia tak bukan nah. Tapi orang panggil kan meng lah sikit. Nah, noya aku hayya 'ala khairil amal. Ini sebaik-baik benda yang dicita-cita, hamunduk kerja gapo tu cita-cita mu juga, tu pamai mu juga. Tapi hak sengerti cita-cita yang hakiki mari menunaikan ibadat sembahyang baru orang tercapai pada cita-citanya sengerti. Tu dipanggil dia kata apa ni? Ziyadatus siyasiyah. Dia kata kita tanya Syekh Imrani iaitu mufti Sana. Karena di Sana ni ada mazhab Zaidi, ada mazhab Zaidiyah. Nah, jadi ada budak tanya, lepas tu Syekh dia jawab. Okey, kita tanya Syekh, ditanya oleh pelajar. Nah. Dia jawab gitu ya. lagi pula dan menzahirkan syiar Islam. Apabila kita ber ni syiar. Syiar ni lambang. Nah. Sepot dera pagi-pagi dia empuk dia tarik dera tu kan. Dia pakai baris dera. Tu syiar. Negara nampak syiar. Nah. Tadi ke pagi-pagi buat barisan. Barisan oh nama. Inilah barisan sekolah kami tak ingatnya. Kita jangan budak-budak lain tukar hak lain. Nah, kita tak ingat. Nah, ada syiar ni sekolah tarikat. Nah, di masjid syiar panggil orang sembahyang ba. Syiar masjid besar tak ada orang ba, tak ada syiar panggil. Nah. Kena lapung punah. Nah, lapung punah. Lepas tu beli lapung satok tanah. Botak tanah di tinggi doa. Orang tepi sejik tak dengar. Dengar orang jauh. Orang jauh mari sejik tepi tak hari. Walolok ada. Kata tak kata ada. Walolok. apa ni? Itu masalah syiar. Betul kita nak syiar. Zuhirkan syiar. Masjid syiar. Ber syiar. Di kampung Islam tak ada bunyi ber. Tak ada syiar. Orang panggil. Tak ada syiar. Nah. Tak ada seri. Tak ada apa ni. Tak ada lambang. Nah. dalil disyarakkan azan ni dalil daripada Malik bin Al-Huwairis. Al-Huwairis radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sallu kama raaitumuni usalli wa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum summa liya'ummukum akbarukum.
Maksudnya, bersolahlah kamu seperti kamu melihat aku bersolah. Nabi semayal lagu mana, kita tengok Nabi semayal, kita buat lagu tu. Kalau hadis ni, ia kena takwil apa tu lah. Kalau kita kira. Nah, nak kata, ra'aitumuni, nah, kena jadi kepada ulama kata hadis, alimtumuni. Nah, sallu kama ra'aitumuni usalli, ay alimtumuni usalli. Kata ulama dia. Mana kita dah gini nak tengok Nabi? Nah, tengok dah kita Nabi maya, kita tengok dalam mimpi. Duk mimpi tu. Nah, muka tidur tak sekaki. Tak cokro air tidur, cokro air tidur, insyaAllah mimpi jumpa dengan Nabi. Nah, jadi kita nak mimpi pun tak dengan Nabi. Tengok tak je, ada 1,400 tahun dah. Nah, kita tak pernah tengok. Lepas tu kita reti maya ni, kita reti daripada ulama. Tu panggil alim. Kita tahu ulama buat lagu mana. Karena ulama ia ada tu guru dia. Nah, dia ada tu guru dia. Tu guru ada tu guru dia. An syaikhihi, an syaikhihi, an syaikhihi. Anittabi'it tabi'in, anittabi'in, anissahabi, an rasulillah. Apa itu? Lepas tu dia panggil ni sanak dia panggil. Nah, bukan sanak hanya kita baca hadis daripada Nabi. Bahkan sanak perbuatan juga. Sahabat dia tengok perbuatan daripada Nabi. Dia tengok yojak pada tabi'in. Tabi'in dia tengok pada sahabat. Tabi'in buat. Tabi'in, tabi'in. Tengok pada tabi'in. Tengok, 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 tengok. Darat. Padu pelawak gitu. Buat, 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 buat. Supaya dengan kita di hari ini, kadang-kadang kita ngaji. Kita ngajar bak semaya kata takbiratul ihram akadnya sebegini. Rokoknya begini. Sujuknya begini. Lepas tu kita tengok di mana. Kita ngaji ya, kadang-kadang dapat ngaji ya tak ada buat tok guru. Pasti jawab ke mana? Ya waktu ke atas semaya. Sebab tu ya suruh haid Jumaah sekali dengan tok guru. Nah, geduk semaya dengan tok guru. Paduk sahwal lah, jangan sahwal di belakang, sahwal di depan baru nampak tok guru semaya lah ke mana. Allahu akbar. Baca Fatihah. Lepas tu Allahu akbar. Kita nampak ya dak. Ni dia panggil secara tarbiyah. Bukan secara taklim saja. Tarbiyah. Nabi hajar sahabat dia, murabbi Nabi. Dia buat, dia royak. Mak sahabat dia tengok itu. Nah, kalau kita ngaji, betul gini saja, kita kadang-kadang kita tak ada buat. Nah, hanya royak, takbiratul ihram adalah rukun pertama. Kemudian, ialah baca if, baca fatihah. Lepas tu baca, kita rokok. Lepas tu i'tidal. Lepas tu kita sujud. Kita tak ada buat. Lepas tu buat mana? Masa duduk pondok, kan? Kita duduk pondok, kita tengok tu buat. Yang ngaji ya gua tengok guru dia. Yang ngaji tengok guru dia tengok tu guru ya buat. Tu panggil perlu pada perbuatan. Nah, didikkan. Nah, ni panggil sel-sel. Tahu apa tu? Pak kita dah ini tahu, tahu daripada tu guru kita buat. Buat lagu mana? Okey. Allah. Nah, sini buat apa? Allah. Nah, sini buat apa? Allah. Anak dah deh. Pasti ada tu guru ke kan? Allah. Nah. Almarhum ayah tak tahilak kat kan. Allahu akbar. Nah. Ada Allahu akbar. Hani hazwa mangkibah kita. Hazwa mangkibah. Tengah kata ulama hazwa mangkibah karena tangan betul dengan bahu. Hani hazwa mangkibah. Ada hadis yang kata hujung jari siapa kepada ni telinga ni. Nah, telinga ni. Ini hazwa mangkibah. Nah, hazwa mangkibah. Nah, betul dia ada hadis tapi tafsiran daripada perbuatan tu guru. Akak Allah. Sekali akak sekali dengan mula. Allah. Okey. Allah. Ada itu dah. Allahu akbar. Subhan. Ini perbuatan. Ini dipanggil alim tumuni. Nah, sallu kama raaitumuni usalli, iaitu kita belajar kita tahu daripada tu guru kita. Nah, nak tengok Rasulullah dak? Kemudian katanya Nabi, apabila kita semayang, maka apabila hadirnya waktu solat, maka azankanlah seorang daripada kamu. Bukan suruh pakai bel belakang, tak. Seorang. Nah, seorang. Nabi suruh siapa? Bilal. Nabi suruh Abdullah Ummi Maktum. Nah, bak pria pria. Kenapa? Sahabat dia tengok, sahabat pun suruh Bilal. Seorang derah. Nah, seorang derah. Tak nak kapika. Apa pika pun tak ada anik bau ni, tak? Tak ni, tak? Kenapa kau sawah juga? Ha? Nah. Alah ni kalau sawah kau pun tak apa lagi. Dia dek kena pika bisa. Dua tu wak dah. Dua tu wak. Dua sawah. Nah.
patuh nak hari tak hari suku kira tu. Nah, derah tadi. Nah, derah doa. Dia juak ngata bila dia terbaik derah doa malah ke sejik. Wahid juga tu pun. Segi 1000 dalih, nok-nok 1000 alasan. Nah, itu tak. Ni pepatah kata orang kata. Jadi, yang penting azan sore. Ambil a'la sautan. Hak mana yang suara dia kerah dua kuat. Apa itu? Nah, karena biasanya dulu dia tak ada speaker. Nah, lepas tu naik tempat tinggi. Nulis suara juga. Allahu Akbar. Nah, arihna subhanahu wa ta'ala. Arihna ya bilang. Gih, baik-baik. Nah, karena apa bila dengar baik, tenang. Orang yang beriman dengar baik, saya tenang hati. Kita tak boleh mecah tu. Sabuk. Allah suhu pula dah. Saning subuh. Ah, ya tak saning baru. Ya dok baru tiga papai baru biji. Haji pula dah. Nah, haji pula. Tak lepas hari mata kalau setiap hari haji. 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 Nah, baik. Maka apabila hadirnya waktu solat, maka azankanlah sore daripada kamu. Pilih sore. Untuk kamu sekalian. Nah, untuk semua. Baik untuk semua. Pilih suara sedap, pilih hok best sedap. Nah, pilih suara derah. Ah, tu kok lingo. Nah, kok lingo ngajari. Buh lah ni. Dia tak bunyi dah, dia tak derah apa? Dia tak wising dia suara. Nah, demo nak ikut yo. Nah, oh, patu lama makan kena tukar kok. Nah, gile. Ah, tak sedap pada dia demo terkejut kok. Pasal kita tengok tak hilang ni sejak. Pi yo bayar pun bunyi kocok habis. Nah, debar kata. Debar kan sedap dak debar takut tak sup. Ada kau gitu. Ha, nak nak kita tengok. Be cara suara sedap sedap. Nah, badu masa sobat. Orang nak jadi muazzin. Nah, bukan boleh gaji. Nah, tetapi pahala. Nah, pahala. Ah, iaitu mimman da'a ila Allah wa amila solihah. Nah, hak kita biasa sebut kata wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Nah, siapa lagi tu kata orang yang terlebih baik. Nah, ahsanu qawlan. Perkataan dia selain daripada man da'a ila Allah, orang yang memanggil kepada Allah Subhanahu taala. Man da'a ila Allah, ulama mutafsir beberapa pendapat di antaranya ialah muazzin. Orang jadi tok bila khutbah, jangan jadi tok bila tamnen, doi tamnen kita tak baik tak jadi kerja ke. Dia tok bila dia be, itu muazzin. Nah, muazzin baik. Baik tu pahala besar, tekok panjang. Nah, tekok panjang. Ni mata tekok panjang ni orang yang berani tengok di hari akhirat. Di saat-saat orang lain kokok belaka. Nah, di hari akhirat, tapi orang yang azan ada kelebihannya. Nah, ada kelebihan karena Tuhan beri keistimewaan. Nah, kata tekok panjang sungguh. Tekok panjang kan? Sebab orang panggil sepuluh dengan orang tekok jinjing. Dia mahu tak orang jangok orang tekok? Tekok jinjing dah. Dia mahu oh, tengok orang tiang jangok. Ni, apa tengok? Bukan kelok, kita tak. Orang tekok jinjing. Bukan tak panjang tiga setor. Tak jangok pula. Nah, orang panggil orang tekok jinjing. Oh, jangok orang. Tekok dengan body-body. Ni, apa? Dengan supaya nak gu dengan aku kau teruk dah. Sob gu. Tak apalah. jadi itu orang kelebihan. Azan. Nak nak jadi orang jangan muazzin. Muazzin. Belah ni mata lu dolok kau tua. Pas nak lah kau muda tak tak baik tu. Nah, lu tua juga. Nah, bagi kita jumpa dia. Oh, fuck where apa ni? Orang muda-muda belaka. Ni mata muda apa tua? Tua dah apa. Jamai dulu. Dak kita ayat termuda jamai dulu. Lah ni ya lama ya. Yang mudah-mudah lah kan ini. Jumpa tanah tadi dah. Nah, ini. Itu nono. Apa ni masuk waktu. Nah, yang berikutnya kata ni. Maka azankanlah seorang daripada kamu untuk kamu sekalian. Dan hendaklah jadi imamkan kamu yang lebih tua daripada kamu. Akbaruhum. Nah, akbaruhum. Yang terlebih tua. Hak jadi timi, hak lebih tua. Nah, lebih tua. Ni pun bahasanya. Ada setengah kata akra'uhum. Ada hadis sebut kata akra'uhum. Ya terlebih qari. Nah, akbaruhum mana sinnan wa ilman. Nah. Orang panggil sama ada lebih tua nasbah umurnya dan juga ilmunya. Mana lebih mula? Umur tua mula.
lagi ilmu dia. Nah, ilmu dia, ilmu sakit. Ni orang jadi imam. Khususnya ilmu yang sakut paut dengan bab fikih, bab semaya. Nah, belai tak kerti proik pun, gua kita semaya nak bagi proik. Belai-belai duk semaya. Ada ke belai-belai duk semaya kali proik, jadi tak imam kau. Orang yang mari, suruh kira proik. Belai duk semaya, bismillahirrahmanirrahim. Ini 3:10, ini 2:1:4. Nah, sudah semaya, ayat temu ayat dia. Sani ini 1:4, ini 1:6. Duk kira lah semaya. Dah. Ya tak ada. Tak imam, ya tak ada. Tak syarat jadi, orang pakai bab proik dah. Bab semaya pun tak apa dah. Kita baca, kena ruku-ruku semaya kena tu panggil fakih bab semaya. Nah, fakih bab semaya. Suara sedap tak sedap cukup kira. Baca kena, sedap tak kena tak ada. Duk sedap saja tu. Banyak bicing tu. Nah, ha, jadi nak-nak weh, sedap kena. Nah, kena. Itu di antara hadisnya Nabi SAW berkaitan dengan azan. Nah, berkaitan dengan azan. Nah, tu pukul 11, 5 minit ni. Kalau kita nak berhenti pukul 11 tengah katih tadi. Jangan. Nombor tu kena kodo. Kalau tak apa, tak kodo pun. Nah. Maya tak ada kodo lagi. Nah. Tak kodo dah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Sikit sebanyak sebagai tausiah minggu web. Untuk kita sama-sama meningkatkan lagi amal ibadat kita kepada Allah SWT. Khususnya amal-amal ibadat. Berbakti zikir, Al-Quran dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Nah, kita boleh memperamalkan. Karena tidak ada. Saya rasa sama. Tidak ada kelebihan. Sama ada moga kecek dan yang moga dengar, kecuali yang lebih mereka yang beramal. Itu orang yang lebih. Orang beramal ikhlaskan kita ibadat kepada Allah Subhanahu taala, maka insyaallah amal ibadat kita harap akan diterima oleh Allah Subhanahu taala. Inilah orang yang dapat kelebihan. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ونفعنا بعلم يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Buenas. Selesai ni dah nyepi lah.
Ya, alhamdulillah hari ini api mampuh kawat saya di sunyo. Mana? Awak faham lagi? Awak faham lagi, ha? Hari ini lah esok keadaannya dulu. Api faifa, kereng pan faifa,